Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alamin Salatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in alamin Puji dan puji syukur kita Panjatkan kadirat Allah subhanahu wa ta'ala Allah yang masih memberikan hidayah kepada kita Allah yang masih memberikan petunjuknya kepada kita Allah yang masih menginginkan kebaikan atas diri kita. Bersyukurlah dengan syukur yang dalam niscaya Allah Azza wa Jal akan semakin menambahkan hidayah di atas hidayah pada diri kita. Bersyukurlah kepada Allah Azza wa Jal dengan syukur yang sebenar-benarnya agar Allah Azza wa Jal senantiasa menerangi jalan kita. Agar Allah menjadikan hidup kita, mati kita hanya untuk mencari kereduan Allah subhanahu wa ta'ala. bukan yang lain. Bukan untuk mencari popularitas, bukan untuk mencari kehidupan dunia yang hanya sebentar dan fana ini. Dan semoga Allah Azza wa Jalla menjadikan kita sebagai hamba-hambanya yang saleh, hamba-hambanya yang senantiasa mendapatkan limpahan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk diantara asma'ul husna, nama-nama Allah yang agung, nama-nama Allah yang mulia, nama-nama Allah yang dengan itu kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwa Allah Azza wa Jal menyebutkan dan mensifati atas dirinya bahwa Allah Azza wa Jal adalah Al-Alim. Allah adalah Dat yang Maha mengetahui. Di dalam Al-Quranul Karim setidaknya ada 150 ayat yang menerangkan bahwa Allah Azza wa Jal adalah Al-Alim. Allah maha mengetahui setiap apa yang kita lakukan. Allah maha mengetahui setiap apa yang kita kerjakan. Ketika Allah maha mengetahui apa yang kita lakukan, ketika Allah mengetahui apa yang kita kerjakan, secara otomatis Allah subhanahu wa ta'ala akan membalas dari setiap apa yang kita perbuat. Kebaikan akan dibalas dengan kebaikan yang sama di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Sebuah keburukan akan diganjar oleh Allah azza wa jal dengan sebuah balasan yang setimpal di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam pertemuan sebelumnya kita sudah membahas bahwa Allah subhanahu wa ta'ala memiliki nama dan sifat as -samia. Allah maha mendengar. Dalam pertemuan sebelumnya, kita sudah juga membahas bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki nama dan sifat Al-Basir, bahwa Allah Maha Melihat. Maka, di antara konsekuensi bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Melihat dan Maha Mendengar, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Mengetahui, Maha Mengetahui setiap apa yang kita lakukan, mengetahui setiap apa yang kita kerjakan, uniknya bahwa nama Allah Subhanahu wa taala Al Alim ini di dalam Al-Qur'anul Karim banyak sekali muncul dalam konteks bahwa Allah Subhanahu wa taala mengetahui perbuatan kita dan Allah juga maha membalas setiap apa yang kita lakukan maka ada sebuah konsekuensi keimanan yang harus kita pegang dari nama Allah Al Alim ini hendaknya kita di sisa usia kita Hendaknya ini menjadi sebuah PR dalam setiap langkah kita dan setiap hirupan nafas kita. Bahwa kita semua punya kewajiban untuk senantiasa meluruskan niat kita hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Kita jadikan ibadah kita hanya untuk Allah. Kita jadikan setiap amal kebaikan kita hanya untuk Allah. Kita jadikan hidup dan mati kita hanya untuk Allah kita jadikan birul walidain kita hanya untuk Allah. Kita jadikan apa yang kita lakukan dari pekerjaan kita, mencari nafkah untuk anak dan istri kita, hanya untuk mengharap ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Allah mahu mengetahui apa yang ada dalam dada kita, apa yang ada dalam jiwa kita, apa yang ada dalam apa yang ada dalam hati kita, apa yang kita sembunyikan. Maka termasuk konsekuensi keimanan dari nama Allah Al-Alim adalah Kita berusaha untuk meluruskan niat kita. Kita berusaha untuk menyempurnakan setiap amal kebaikan dan amal ibadah kita. Yakinlah bahwa setiap ibadah kita tidak sempurna di hadapan Allah. Maka dari itu, kenapa dalam setiap beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kita diperintahkan oleh Allah Azza wa Jal untuk memperbanyak istighfar? Sebagai misal, setelah kita selesai dari melakukan suatu proses tolabul ilm, menuntut ilmu. Di antara doa yang disunahkan untuk dibaca adalah kita membaca subhanakallahumma wa bihamdik an la ilaha astaghfiruka wa ilaik. Di antaranya kita diminta untuk beristighfar astaghfiruka wa ilaik. Yakinlah dari setiap ibadah kita ada kekurangan. Termasuk di antara kita adalah ketika kita selesai salat lima waktu di antara zikir yang disunahkan untuk kita baca setelah salat lima waktu adalah kita pertama kali setelah mengucapkan salam assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi Kita disunahkan untuk membaca istighfar tiga kali. Astaghfirullah. 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 Kita minta ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena yakinlah ibadah kita. Salat kita tidak sempurna di depan Allah Subhanahu wa taala. Ada cacat dalam ibadah kita. Ada celah dalam ibadah kita. Maka Allah Maha mengetahui setiap apa yang kita lakukan. Termasuk Allah Maha tahu atas titik cacat, titik celah dalam setiap ibadah yang kita lakukan dan kita kerjakan. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini termasuk bagian dari konsekuensi keimanan dari nama Allah Al-Alim. Bahwa kita senantiasa meluruskan niat-niat kita. Kita senantiasa menyempurnakan amal kebaikan dan amal ibadah kita. Kita senantiasa berusaha menjauhi perbuatan tercela, Perbuatan yang Allah larang. Perbuatan yang telah diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Karena Allah maha tahu atas setiap apa yang kita lakukan. Allah Maha tahu atas tindak tanduk dari apa yang kita kerjakan karena Allah Maha membalas dari setiap apa yang kita perbuat dan kita lakukan para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala saking agungnya nama Allah Al Alim ini Allah menyebutkan di dalam Al-Qur'an setidaknya di 150 ayat di dalam Al-Qur'anul Karim Allah mengulang-ulang Bahawa Allah Al-Alim, Allah Maha Tahu. Karena ketika kita memahami konsekuensi keimanan dari nama Allah Al-Alim, maka kita akan mudah untuk mencapai derajat ihsan. Mencapai derajat ihsan di mana kita beribadah kepada Allah seolah-olah kita melihat Allah. Kalaupun kita tidak melihat Allah, Allah maha melihat, Allah maha mengetahui apa yang kita perbuat. pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nama Allah Al-Alim memiliki makna bahwa Allah Maha mengetahui. Allah Maha mengetahui dan pengetahuan Allah meliputi segala sesuatu. Baik sesuatu yang lahir maupun yang batin. Baik sesuatu itu merupakan sesuatu yang gaib maupun sesuatu yang nyata di mata kita. Baik sesuatu itu sesuatu yang ada di permukaan bumi maupun di atas permukaan bumi, baik apa yang ada di dalam bumi maupun apa yang ada di alam semesta ini, sesuatu itu juga apa yang terjadi di masa lampau, apa yang terjadi di masa sekarang, dan apa yang terjadi di masa yang akan datang. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala maha mengetahui sesuatu yang tidak terjadi sesuatu yang tidak terjadi Allah mengetahui itu semua. Bahkan Allah juga tahu jika seandainya sesuatu yang tidak terjadi itu betul-betul terjadi, maka Allah Maha mengetahui apa yang akan terjadi setelah itu terjadi. Maka yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala alim, maka jangan coba-coba bagi diri kita untuk melepaskan diri kita dari ketaatan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Al-Alim, Maha mengetahui, maka jangan pernah kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita beranggapan bahwa Allah tidak mengetahui apa yang kita perbuat. Hanya gara-gara kita bermaksiat kepada Allah di tengah gelapnya malam. Hanya gara-gara kita bermaksiat kepada Allah di dalam sebuah kamar yang kita kunci rapat dalam keadaan lampunya kita matikan. Allah Maha tahu apa yang kita kerjakan. Allah Maha tahu apa yang kita perbuat. Karena ilmu Allah Maha luas. Ilmu Allah mencakup segala sesuatu. Allah menyebutkan dalam surat Al-An'am ayat ke-80. Wasi'a Rabbi kulla shayin ilma. Dan ilmu Robku meliputi segala sesuatu. Afala karun. Tidakkah engkau termasuk orang-orang yang mengambil pelajaran? Jadi, ilmu Allah mencakup segala sesuatu, baik sesuatu itu merupakan sesuatu yang goib maupun sesuatu yang nyata, baik sesuatu itu bersifat dohir maupun bersifat batin, baik sesuatu itu terjadi di masa lampau, masa yang akan datang, maupun masa yang akan telah berlalu. Allah Maha Tahu itu semua. Bahkan Allah Maha tahu sesuatu yang tidak terjadi, kalaupun itu terjadi, bagaimana itu akan terjadi. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ilmu Allah mencakup segala sesuatu. Allah juga menyebutkan dan menekankan di tempat yang lain di dalam Al-Qur'anul Karim di surat An-Nisa ayat ke-126. Allah menegaskan wa kana Allah kulli syai'in muhita dan pengetahuan ilmu Allah meliputi segala sesuatu. Ilmu Allah meliputi dan mencakup segala sesuatu. Tidak ada yang luput dari ilmu Allah. Tidak ada yang luput dari pengetahuan Allah. Tidak ada sesuatu yang tidak Allah ketahui. Berbeda dengan manusia. Sepandai-pandainya manusia pasti ada sisi-sisi kebodohan yang masih dia miliki. Sepintar-pintarnya seorang manusia Pasti dia akan menjadi orang yang bodoh di bidang yang bukan dia kuasai. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Al-Alim. Maka, kalau kita tahu bahwa Allah Al-Alim, maka tidak pantas bagi diri kita untuk menyombongkan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sepanjang apapun gelar yang Anda miliki, setinggi apapun Anda bersekolah dan menuntut ilmu di tempat yang kita anggap sebagai tempat yang favorit. Maka sungguh ilmu kita tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan ilmu Allah subhanahu wa ta'ala. Karena ilmu Allah mencakup segala sesuatu yang ada di alam semesta ini. Allah maha mengetahui segala sesuatu. Baik yang goib maupun sesuatu yang nyata. Allah tegaskan di dalam Al-Quran diantaranya dalam surat Al-Baqarah ayat ke-77. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan kita awala ya'lamuna anna ya'lamu ma yusirruna wa ma yuklinun. Tidaklah engkau mengetahui bahwa Allah subhanahu wa ta'ala maha mengetahui segala perkara-perkara yang nampak nyata maupun perkara-perkara yang tidak nampak secara nyata. Tidaklah engkau tahu bahwa Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui perkara yang goib dan perkara yang nyata. Perkara yang lahir dan perkara yang batin. Karena ilmu Allah mencakup segala sesuatu dan Allah maha tahu. Kemudian Allah juga maha mengetahui segala sesuatu. Dan ilmu Allah subhanahu wa ta'ala mencakup segala sesuatu yang ada di langit. Dan mencakup segala sesuatu yang ada di bumi. Karena Allah adalah al-alim. Karena ilmu Allah mencakup segala sesuatu. Termasuk diantaranya mencakup segala sesuatu yang ada di langit dan mencakup segala sesuatu yang ada di bumi. Dan Allah menegaskan di dalam Al-Quran di antara dalam surat Al-Hujurat. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan, Inna ya'lamu ghaibas samawati wal ard. Dan Allah mah mengetahui segala perkara yang goib yang terjadi di langit dan semua perkara yang goib yang terjadi di bumi ini. Dan semua itu berada di dalam ruang lingkup pengetahuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ilmu Allah mencakup segala sesuatu yang ada di alam semesta ini. Ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala juga mencakup segala bentuk kunci-kunci ilmu gaib. Ilmu gaib terbagi menjadi dua, sebagaimana disebutkan oleh para ulama. Ada ilmu gaib yang bersifat mutlak, dan ada ilmu gaib yang bersifat nisbi. Ilmu gaib yang bersifat nisbi adalah ilmu gaib yang diketahui oleh sebagian manusia. Ilmu gaib yang bersifat nisbi adalah perkara gaib yang diketahui oleh sekelompok manusia atau seseorang tertentu, dan tidak diketahui oleh seseorang yang lain. Sebagai contoh, ada sebuah kasus pembunuhan. Kemudian, dari kasus pembunuhan tersebut, ada seorang saksi mata, satu orang saja. Maka, terjadinya kasus pembunuhan itu menjadi ilmu gaib yang bersifat nisbi. Menjadi ilmu gaib bersifat nisbi yang diketahui hanya oleh saksi mata yang melihat kejadian peristiwa itu, tetapi ada ilmu gaib yang bersifat mutlak, yang itu hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai contoh, kapankah akan terjadi hari kiamat? Kapankah akan terjadi sebuah kecelakaan pesawat? Itu sesuatu yang bersifat mutlak, hanya Allah yang tahu. Kapankah si fulan akan diwafatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala? Kapankah anak dari si fulanah akan lahir di muka bumi ini? Di tanggal berapa, di bulan berapa, di tahun keberapa, di jam berapa, di menit ke berapa, bahkan di detik ke berapa. Allah Maha tahu itu semua. Karena Allah yang memiliki kunci-kunci ilmu gaib secara mutlak. Sedangkan para dokter yang bisa memperkirakan HPL, tapi perkiraan lahir seorang anak, itu hanya sebuah hanya sebuah pendekatan yang dilakukan oleh seorang dokter untuk memperkirakan saja kapankah seorang anak akan lahir dari perut ibunya. Sedangkan yang mengetahui secara detail, secara mutlak hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Allah yang memiliki kunci-kunci ilmu gaib. Di antaranya di dalam Al-Quran, Allah menyebutkan berulang kali, termasuk di antaranya Allah sebutkan dalam surat Al-An'am, ayat ke-59. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan, وَعِنْدَهُ dan di sisi Allah lah mafatihul ghaib kunci-kunci ilmu ghaib la ya'lamuha illahu dan tidak ada yang mengetahui kunci-kunci ilmu gaib itu kecuali hanya Allah subhanahu wa ta'ala semata karena ilmu Allah mencakup segala sesuatu para pemirsa yang digunakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala disebutkan oleh para ulama bahwa sesungguhnya Nama Allah subhanahu wa ta'ala al-alim ini adalah modal kita. Modal kita untuk beramal soleh. Modal kita untuk meninggalkan kemaksiatan di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Nama Allah subhanahu wa ta'ala al-alim adalah penasihat terbaik untuk diri kita. Nama Allah subhanahu wa ta'ala al-alim adalah peringatan terbaik untuk jiwa kita ketika kita malas dalam beribadah kepada Allah ketika iman kita sedang turun karena kita tahu bahwa iman bisa naik bisa turun al-imanu yazidu wa ilmu iman itu bisa bertambah dan bisa berkurang ketika iman kita sedang ber, berkurang ketika iman kita sedang turun terkadang kita malas dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala kita malas salat duha kita malas salat tahajud, kita malas baca Al-Quran, kita malas pergi pengajian, maka sesungguhnya nama Allah Al-Alim adalah penasehat terbaik untuk kita, yang membuat kita semakin semangat dalam beribadah, membuat kita tetap istiqomah dalam beribadah, membuat kita semakin semangat dalam menuntut ilmu, karena sesungguhnya Allah Maha tahu apa yang kita perbuat. Jadi, nama Allah Al-A'lim adalah rahasia terbaik untuk kita ketika kita sedang malas dalam beribadah, ketika kita iman, kita sedang turun. Dan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala Al-A'lim adalah peringatan yang terbaik yang Allah turunkan. Ketika kita hendak bermaksiat, ketika kita hendak melakukan ketoliman, yakinlah Allah Maha Tahu apa yang kita perbuat, Allah Maha Tahu apa yang kita lakukan. dan Allah Maha Tahu apa yang kita kerjakan. Maka nama Allah Al Alim adalah penasihat terbaik untuk jiwa-jiwa kita. Nama Allah Subhanahu wa taala Al Alim adalah pemberi peringatan terbaik ke dalam diri kita. Dan seyogianya dan selayaknya sudah sepantasnya bagi diri kita mengambil pelajaran dari nama Allah Al Alim. Dan kita tidak melupakan nama Allah subhanahu wa ta'ala al-alim. Karena sesungguhnya kita menjadi orang yang binasa. Karena perbuatan kita sendiri. Karena kita melupakan Allah, melupakan al-alim. Yang Allah maha tahu atas setiap apa yang kita lakukan dan setiap apa yang kita kerjakan. Disebutkan oleh Imam Ibn Rajab al-Hambali. Bahawa ada seseorang lelaki Ia memaksa seorang wanita untuk berbuat keji dengan dirinya, dan pada saat itu kemudian lelaki itu menyeret perempuan tersebut masuk ke dalam kamar, dan dia mengunci rapat-rapat pintu kamar itu. Lelaki tersebut lalu mengajak wanita tersebut untuk melakukan perbuatan zina dengan mengatakan semua pintu sudah tertutup, tidak ada yang tahu kecuali diri kita, maka wanita tersebut pun mengatakan kepada lelaki tersebut dengan mengatakan akan tetapi pintu antara kita dengan Allah masih terbuka. Kita memiliki Tuhan, kita memiliki Allah yang Allah itu al-alim. Allah itu maha tahu atas apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat, dan apa yang kita kerjakan. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa taala Maha tahu itu semua. Ya lamu khainatal ayuni wa ma tuhfi sudur. Allah mengetahui pandangan mata yang khianat. Allah mengetahui juga apa yang tersembunyi di dalam dada kita. Maka bagi kita yang merenungi dan mentadaburi nama Allah Al-Alim, maka sungguh, sekali lagi, nama Allah Al-Alim akan menjadi peringatan terbaik dan pemberi nasihat terbaik untuk diri kita. nama Allah subhanahu wa ta'ala al-alim akan membantu kita untuk meluruskan niat-niat kita. Karena kalau niat kita salah, Allah tahu apa yang kita niatkan. Nama Allah subhanahu wa ta'ala al-alim akan membantu kita untuk memperbaiki amal ibadah dan amal soleh kita. Akan membantu kita untuk menyempurnakan ibadah kita di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena tidak ada di antara kita yang ibadahnya sempurna di mata Allah. Nama Allah subhanahu wa ta'ala al-alim al akan membantu kita untuk meninggalkan berbagai bentuk kemaksiatan, berbagai bentuk jalan dosa, sebagai berbagai bentuk kedurjanaan, kedoliman, kelali, dan kelaliman di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan nama Allah al-alim ini sebagai pengingat terbaik kita, sebagai pemberi nasihat terbaik atas jiwa-jiwa kita yang lemah ini. Dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa menunjuki jalan kita, menerangi hidup kita dengan cahaya hidayah, cahaya iman, cahaya Islam dan cahaya Sunnah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh ala Nabi Muhammadin wa ala alihi wa Ashabi wa tabi'in. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.